Halo guys, setelah lama nggak ngonten, kali ini tim para cycling sudah tes lagi di Solo. Ini kita di Velodrome Manahan. Ini biasanya di akhir-akhir nanti sprint-sprintan kita lihat. Empat lagi. Depan masih Fadli menarik teman-temannya sesuai pace-nya dia, tentunya kalau menarik. Tiga lagi, berapa bosku? 26 per lapnya, 26. Kita lihat kurang 2 lap. Kurang 2 lap, kita lihat speednya udah berapa. Berapa bosku? Masih 26. Mulai dikencengin tuh sama Bang Fadli. Kurang 1 lap, biasanya sikat-sikatan. Adu gengsi, kurang satu. Adu gengsi biasanya. Oh, satu. Masih 26. Kurang satu lap, masih 26. Oh, kayak tidak ada tenaga, sudah tidak ada tenaga lagi itu. Wes ra enek manuver yang berarti, wae. Karena baru masuk awal-awal. Waktu lap terakhirnya malah 27 aja. Nih sama Bang Fadli sudah bergabung lagi. Ini masih menit-menit awal. Kita lihat time-nya. 29 detik per satu lap. Satu lapnya di sini itu 333 meter. Jadi untuk 1000 meternya dia udah 3 kali lap. Dua enam. Oh ya, ini latihannya masih menggunakan sepeda road atau sepeda ITT karena ini masih membiasakan sama lintasan. Udah 6 bulan lebih sih mereka rata-rata nggak masuk velodrome, jadi harus penyesuaian. Kalau jatuh tuh udah biasa. Di sini sering. Kita lihat detik-detik terakhir, teman-teman. Lap-lap terakhir. Biasanya adu sprint nih, teman-teman. Marino.
terakhir. 24. Kita lihat. Wah, Sam dikejar. Tangan.